Pas ke mana nih? Ini yang gula ya. Ini apa ini? Oke, kupas bulat atau gula nih? Gula. Iya. Tunggu dulu. Erayu. Tadu YouTube. Erayu. Tadu. Oh. Oh, coba rasa. Satu aja. Oke. Ini buat kakak nanti nih. Coba rasa manis kak. Manis, tapi banyak tuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis Shelly. Manis. Mana pisau adik dek? Mau matisa? Mau. Tapi yang masalah. Mulu. Yang kecil kok. Yang kecil udah masak ini. Yang besar udah masak juga. Nah. Kayak ini. Sendok. Umi sopin aja nih. Umi dulu ya. Bismillah. Mana Dede? Jangan Umi makan aja. Ya siapa? Bismillah dulu baru mau. Umi aman Uin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kak Rahma, jumpa lagi di channel YouTube Kak Rahma Suri Rahma. Di video kali ini Kak Rahma akan merepotting si keladi ini, teman-teman. Ini keladi ini Kak Rahma silangkan sendiri ya, tapi namanya belum adat. Ini tuh persilangan dari Black Copper dan Pinky Boy. Begitu teman-teman. Cakep kan? Sekarang potnya ini pot bekas pakai Kak Rahma pergunakan lagi, dan sekarang itu Kak Rahma mau olah media tanam dulu. Ikutin terus. Thank you.
teman-teman, ini merupakan, ini adalah kotoran hewan yang sudah bercampur sama tanah. Sekarang akan Kak Rama campurkan dengan sekam pula ya. Jadi berhubung kita mau tanam keladi, karena perbanyakkan sekam sedikit teman-teman. Ini sekam mentah ya, belum terfermentasi sama sekali. Jadi kira-kira aja 2 banding sekam, 1 banding kotoran hewan tadi yang udah bercampur sama tanah. Di sini juga Karma memberikan sekitar 1 sendok makan pupuk NPK ya. Kira-kira segini teman-teman. Ini ditaburin aja di sini. Lalu diaduk. Kita aduknya sampai benar-benar merata ya teman-teman. Jadi kalau ada gumpalan-gumpalan seperti ini, itu kalian harus memperhalus. Baiklah teman-teman, ini sekarang Karma akan merepotting si keladi yang tanpa nama ini. Kalian ada saran nggak Karma buat nama apa? Karena Karma bingung banget ini buat namanya apa sih gitu kan. Jadi di sini Karma akan mengisi media tanam terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini media tanam yang udah kita aduk tadi. Kita isi. Duduk kotor. Nggak bisa teman-teman. Kotor si keladinya. Oke, kita ambil lagi dengan sekop. Kira-kira segini teman-teman, baru deh kita ambil keladi untuk kita pisahkan kemari. Ini dicongkel dulu ya, jangan langsung dicabut, karena kalau kita cabut langsung nanti keladi kita tuh akan stres teman-teman. Kalian lihat, ini udah akar semua teman-teman. Baru deh kita tanam. Nah, kalau udah seperti ini, tambahkan lagi tanah. Jadi kalau misalnya kita cabut teman-teman, nanti keladi kita akan stres. Jadi kalau misalnya kita bawa media tanamnya yang dasar itu, dia nggak bakal stres teman-teman. Ditekan sedikit ya. Ini tanahnya benar-benar gembur teman-teman.
Oh ya, Kak Rama akan membuat mulsa jerami ya, biar nampak bersih aja gitu. Nah, ini kita tabur deh si mulsanya sini, si sekam mentahnya. Jadi ini sekamnya benar-benar mentah ya, belum difermentasi sama sekali. Tekan sedikit seperti ini nanti tanahnya juga akan menyusut karena emang gembur banget. Jadi di saat tanah udah menyusut, kita harus menambahkannya kembali gitu teman-teman. Sekarang akan Kak Rama siram ya. Ini siramnya ke daun-daun juga karena daunnya tadi udah kotor teman-teman. Ini udah cantik kan, walaupun menggunakan pot bekas teman-teman. Ini udah agak retak karena pot masih banyak banget sama Kak Rama, makanya Kak Rama nggak beli pot dulu teman-teman. Dan udah cantik. Berhubung media tanam yang tadi itu kan masih banyak sama Kak Rama, sekarang akan Kak Rama tanamin si keladi Pinky Boy. Itu udah banyak banget bibitnya sama Kak Rama teman-teman, dan pot juga masih ada banyak. Itu kalian lihat, pot kosong juga masih ada banyak teman-teman. Sekarang akan Kak Rama ambil dulu keladi Pinky Boy ya. Kalian lihat teman-teman, ini kemarin Kak Rama cincang umbi dan banyak banget nih yang udah muncul. Ini juga yang kecil-kecil ini. Ini yang kecil-kecil ini kan bibit-bibit keladi yang Kak Rama semai. Kalau yang Pinky Boy itu yang Kak Rama cacah teman-teman. Dan yang kecil-kecil ini biji-bijinya tuh. Udah banyak kan? Tuh. Nggak tahu nanti gedenya seperti apa. Yang penting Kak Rama ngambil yang si Pinky Boy dulu. Pertama-tama kita isi media tanam terlebih dahulu teman-teman. Baiklah teman-teman, ini udah Kak Rama isi media tanam. Sekarang kita ambil yang udah besar ini. Ini kita tanam di sini ya. Di sini nanti yang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ditekan. Ini banyak bibit-bibit yang ikut serta. Yang ini Kak Rama biarkan dulu sampai dia gede ya teman-teman. Jadi kita pindahin dulu. Kita tanam yang udah gede aja. Kak Rama ambil lagi ya.
Dan kalian lihat teman-teman, ini Kak Rama udah memiliki banyak anakan si Pinky Boy. Ini contoh indukannya teman-teman. Dan Kak Rama juga memiliki hasil silangan dari Pinky Boy dan si Black Copper. Cakep kan? Cakep banget. Baiklah teman-teman, Kak Rama rasa sekian dulu video Kak Rama tentang si keladi-keladi ini. Kalian kalau berminat bisa follow IG Kak Rama ya, Dunia Bunga Abdia. Itu cuma satu, nanti kalian bisa chat adminnya yang ada di bio. Baiklah teman-teman, Kak Rama rasa sekian dulu video Kak Rama tentang perawatan keladi. Bukan perawatan sih teman-teman, tentang repotting keladi. Semoga kalian suka dan menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.